Wayang Kulit Raden Melela Kecil Dewi Abandi Bahagian 1 Part 2. Penala juga pengasuh lima saudara di dalai kaya berkata kita sudah sapado di dalai utai saya bukit buka gunung kani di sini jangan sapa sore jumpa mula tepat kita nak berikat bertapak enak seru puluh rumah menjadikan besi kulit menjadi kedua ke temaga orang tua berkata kuala tu tari diri tak boleh nak berjalan soko kita berjalan berubiak lagi beriti Amon rehat sini dulu jagolah pengasuh hari ni. Ah, dengar kata tuai kumar raja sekamu tu sai. Jangan sapa sore cupa mulut pua kita 2 3 4 orang. Okay? Dia nak masuk tidur beradu dulu sementara waktu tarik kelecoh nak masuk berikat bertapa dan suruh puluh rumah menjadi besi klik menjadi ketol dan temaga. Aku ke bawah dagu raja. Raja tidur aku kena menyengai juga sebelah ni. Kok mana-mana mesti tak tocu belakang pada koli kago ni. Tak nak biar. Tak mana ni. Kau buat kita 2, 3, 4 orang ni kena gilir jaga gilir tidur lah. Orang tu tidur tu jaga tu jaga tu tidur. Kena gilir. Kena gilir. Siapa dia jaga dulu. Siapa dia tidur dulu ni. Haa gilir adik weh. Tak ada berat ni. Aku memang rimat lah. Nanti kau semua lah. Lemu tak belakang kita takut. Jangan sebut lah kera. Kata sekali ya. Terus sekali dua kali tak boleh. Kata lalidi. Lalidi tak boleh. Terus senduk. Terus senduk tak boleh. Pala butuh macet. Pala butuh babi. Sangat kau duduk ikut ke dia. Dah kita tahu dia pun lombor. Ikut dia yang kata gapo apa. Aduh, kita gila jaga. Lepas besain jaga, besain jaga, besain tidur, besain tidur, besain jaga. Kita gila belakang buat kita. Siapa dia tidur dulu. Nanti malah tak nun dia. Mula-mula. Mau tidur. Ya dah kita gila. Lepas mau tidur. Bayuh jaga. Ha, ya lah dah. Bayuh jaga. Mau tidur. Pak Puan pula. Amor tidur. Bayar jaga. Aku nak tanya mu ni. Tempat mana aku tidur ya? Aku jaga semua. Mula-mula. Amor tidur. Malah aku. Mula-mula. Ah, aku kaya bodoh. Mula-mula. Betul sepat tu. Nak kau sepat sungguh ni. Maka makaja sekamu di dalam kayak berkata. Amo pitah tanya mengambil ke kata-kata panjang dekat lah juga ke pandok jalan jauh kita ke berdekake. Masa berhak sari diri sari senyawa. Sementara nontutu ilmu pelajaran ilmu pengetahuan dan suku puluh rumah mencegah besi kulit menjadi keberakan temaga. Kisah ke dari situ timur nak royak. Orang di dalam utas cia bukit buka gunung dengan ni. Orang dikelah kepada bapa jing kejadian.
Sudahlah mudah kasih sayang cita menyitu kepada ketua petri si Dewi istri kepada kemahagajas kamu. Masa dulu tak kalau mula gupuk dari tapak tangan kau buat temah wajar warna boleh pada kemahagajas kamu. Bapa jing kejadian nama itu segera senyum skip jalan banyak lagi tu luk mo seperti bapa harimau nak kebakar lagi pelajar. Bapak kedua seciri sapakan akun akulah bernama Bapak Jing kejadian aku duduk di dalam hutan cia bukit buka gunung gani. Masa dulu tak kalah mula aku kasih, aku sayang, aku cinta Tuan Petri Sri Dewi Cak Budi Malik Calako serta Ketok Imam Melayu Bapak Lamanya Ibu Lansia Bapak Lansia Ibu Lansunda Tuan Petri Sri Dewi patut menikah kahwin dengan Pak Kedi aku. Rupa-rupa menikah kahwin dengan Mahkaja Sekamu Sultan Langkara Kuala Dua Jahat Budi Malaysia Lako Sekatan Ketok Imam Melayu. Hari ini peluang baiklah juga untuk para kadi aku di dalam negeri Kuala Dua. Tuan Petri Sri Dewi cuma duduk dengan kerja muda lah semana saja. Aku nak pergi minta dengan serta-merta kalau dia tak beri para kadi aku di situ aku bunuh kerja muda lah semana lagi. Bapa jing kesatian atau jing kejadian terbang ke bola ke arah istana negara kuara dua lagi belah. Jing kejadian Iyalah juga dari pemuda saya lah gupa putih kuning perana ke Cina hitam manis perana ke Jawa tinggi tak rendah besar tak gemuk hitam tak putih macam mana kau kemudian tak berkata-kata wajahnya muruk arno masa lagi wahai ke pemuda. Ya benarlah juga botol rasa suruh nyelawa benar akulah juga gajah muda lah semana adik kepadakan abang aku mahagajah seramu. Untuk sementara waktu aku gantilah juga abang aku selama pergi bertapa aku jadi gajah sementara temu pulak lah juga aku jago kawan aku Tuan Petri Sri Dewi Bapak Cik. Aduh gajah muda lah semana sebelum jadi penuhi tak boleh kamu segualah juga kepada kedai aku Tuan Petri Sri Dewi sebab lama doh yo aku kasih kau saya. Masa dulu tak kalau mula lagi duduk dah kita potangin kau potong mahajawan kepala 12 tangan 20 rupa-rupa boleh kepada kaya semua gajah selama selama tak ada perempuan tu kena segera lagi kepada kaya aku gajah muda tidak bapak jing kesatia jing kejadian jangan kamu minta sampai dua kali kawan aku Tuan Petri Sri Dewi bukalah kata buja jalan hoti di kapuh hoti di bilik tidak. Ialah juga kakak ipan aku tahu pulak binin abang aku selama sudah dapat anak dan dapat cucu. Aduh gajah muda lah semana betul-betul kamu tak bui aku tak bui ada gajah berjuang gading ada harimau bersebukit hari
Adam nak siup ni tidak atas matakih mengarung di dalam darah lagi. Haup! Bapak jing kejadian jing setia. Pegang gajah muda lah semangat hari. Susah dia tengok pada luar palantar seluruh gunung terjala lagi. Blah! Jahat budi mana celaka seretang ketok imam Melayu bapak lah banyak ibu lansia bapak dan sebulan sunnah gajah muda lah semana. Cepat legahnya kamu berlawan dengan aku. Seperti belum ditakar belah batu bukit yang pejah-pejah. Kalau setahun ni gajah muda lah semana. Terbaik aku lawan tertulah juga. Tak boleh pada kedai aku Tuan Menteri Sri Dewi. Aku nak masuk lah juga aku betul belakang. Aku nak sama Tuan Menteri Sri Dewi kena buat lagi. Dengan serta menentu haum. Bapa jing, kita tanya jing ke jadinya. Jin maka pula masuk tempat tua Menteri Sri Dewi tidur bergaduh lagi. Blah. Oi! Oi! Ya benarlah juga perempuan saya lah rupa. Putihnya kuning peranakan jenak, hitam manis peranakan Jawa. Siapa kedai kamu ni? Dia hantar berkata-kata wajahnya meruak renanya masa. Pucat dengan tubuh layu dengan badan yang tak ada kulit. Bercakalah juga akan tulang seketik siris. Bicara dengan suara yari menjadikan para lagi perempuan. Benarlah juga botol rosak so benar. Aku namula juga Tuan Menteri Sri Dewi. Isteri lah juga abang aku selama. Ambil bapak cing dan juga bapak botol. Janganlah kamu masuk di dalam istana tempat aku. Kalau nyo tengok pada ini dia daya penuh sepik berselok ke panggung. Matilah juga kamu seso lah juga diri aku. Aku bukailah juga buja jalan, bukailah juga budak aku, bini oge. Aduh, gajah muda Laksmana sudahkan aku lepas doh. Tak payah kamu bertiuk Tuan Menteri Sri Dewi. Hari ni mu kena sanggup menikah dengan aku. Kalau kamu tak sanggup menikah, kelok ke kelok. Kamulah juga, lucu napa, badan heruh melayan, semangat terbang lagi Tuan Menteri Sri Dewi. Tidak Bapak Cik. Aku bukailah juga kata orang buja jale. Aku bini orang sobat Bapak Jing. Haup! Dengan cara reka Bapak Jing kejadian Jing kesatia. Takkan boleh kena lagi sama Tuan Menteri tidak buat terbang dan kata udara ke keingin lagi. Blah!
dia benarlah juga aku nama gajah muda lah semana. Tak ada apalah juga hari ini. Benar ni kalau nyo tahu kepada kena abang kau selama. Tentulah juga nyo bunyuh muka hukumnya cepat berkata ketiga. Dia kata kau builah juga kawan aku tuan menteri sewi kepada kediriji. Mestilah juga aku nak tuklih ayuk permain jaga ulama. Kalau tidak tahu kepada abang aku selama matilah juga aku gajah muda lah sana. Gajah muda lah sana. Tu ke belah balik belakang bapa cing. Jadi cing kesetia buat lagi tuan menteri cedewi lagi. Belah. Oi. 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 Apalah weh, kali ni ni kaya bergab lako ni sahabat lah ketua kata dia tak nak mati lagi di mana pun mati duduk oleh bukit tempat gunung ni masa berehat dengan tu aku selama ni aku kelih orang buat lagi orang haa bergab lako ni kini bergab ni orang buat lagi orang haa suruh kijau lah yolo kodok eh aku nak goyak kabiyuh eh. Aku duk rasa orang puan orang puan sebab orang jatuh buat lagi ha aku nak kau bang ha di mana ha? Nanti beyoh ni nanti kau tu tidur nanti tu kena buat galak lagi kat dia alu tutu berasa nak goyak korang rajak betul payah nak makan jujur orang jatuh beduk pelunggu ikat lem jangan malu ngoret tino kalu demo malu kisih-kisih saja somo mi tanah korek tino acu teras kali toka toka lagi masa tanya video maki tunggu ikat leh jangan malu ngorek tino kalu demo malu kisih-kisih saja sombong bukan bukan nak ajar boya berni jangan gaduh tanya kawan kawan nak suruh seni wina pok jomi dan apa jomi baru sebenar anak jatuh orang okay, kelih putuk ringgit baru kita tidak bondeh ingat tau daraku jalan korang beritahu alu tutup rasa nak goyak korang rajuk betul payah nak makan jujur orang jatuh beduk belunggu ikat lem jangan malu ngorek tino kalu kita malu kisih-kisih saja somong galak nanti bewak ni tak dahulu ni kita duduk dalam hutan musim dah bolak ni
Tuiku selama nak tapo ni. Tak boleh kecek, tak boleh melau, tak boleh menyanyi, tak boleh setiap, tak boleh suka. Warna menggaluk. Haa, gini begat lah. Biar sian, okey, biar gini. Sian lah ke mana? Okey, buat lagi okey. Okey, buat lagi okey, Luano. Amo tengok. Seorang perempuan, seorang lelaki buat lagi dari atas udara kau keingin. Okey, tina puas pula tiuk minta tulur. Berkali hok tina tak siap jatuh buat lagi. Aku tak caya, Syahin. Tak caya nanti dengar. Dengar, dengar dia kata. Nanti lama dia. Dia lalu kau ni. Dia lalu kau ni. Tobak. Kita dengar dia. Dia. Yalah, lagi adik kepada kau dia apa? Tuan Puteri Siti Dewi adik. Adik sanggullah juga menikah dengan abang. Bapa jing kejadian jing kesatian lagi adik. Kalau adik tersanggup menikah, tentulah juga adik mati. Abang buat terbang hari ni. Biar dengar ke tak ni? Kau dengar tak dengar? Itu dia. Terdengar pula. Nyatalah juga Bapa jing. Janganlah kamu lagi di aku. Aku Tuan Puteri Siti Dewi. Istrilah juga abang aku seramu. Kalau kamu buat lagi aku hari ni matilah di aku. Dia kata ke mana saya? Bunyi togok-togok tino dia kata. Akulah hatu kejadian dia kata. Mula ada orang tulu aku lah ni. Tak ada orang jamu aku, aku nak makan paloh nak sepeda kayu. Ha, sudah kerja. Ini berat bukan nabah belakang ni. Pala gua nak saya? Tiga ayat kata aku seramu. Berat ni, berat ni. Dengar cereka. Pengatur dua orang jelma tempat mengajar sama lagi. Belah. Hey. Aduh. Yo penalah juga pengasuh saya. Lawan ni ku sinawa yo. Kuano yang nampak gaduh pengasuh. Ah, goyak oyo saya. Jangan-jangan hatu sudah hijau lah. Aduh. Gak ada nak tiok nanti bewok tu. Oya saya kata hatu. Wak lagi yo getin no. Hatu jatah. Bagaimana dia apa saya? Ah, berat pengenal bahan ni tu. Lo ni seorang perempuan tak silap patik seorang lah juga botol rosasa suruh wajib jenawa buat lari. Kamu tak caya pengasuh tak caya nak dengar. Maka berkata lagi akan tambah pajin kejadian jing kesetia. Ya ya adik kepada apa Tuan Puteri Siti Dewi adik. Tak guna lagi adik bertiuk menangis. Tidak sekamu seorang jarut comel, abang pun orang comel juga. Tidak sekamu sorry je orang lawa. Abang pun orang lawa juga, adik. Berapa dia kata saya? Eh, adik pada abang dia kata. Tidak sekamu sorry je atau orang bengong dia kata. Abang pun orang comel juga dia kata. Kalau adik tersanggung nikah dia kata, abang nak makan. Mula-mula abang nak makan woyoh. Abang woyoh abang nak makan sama. Agak ada hijau lah. Aduh. Saya berani nyengos sek kon we. Dah tahu dah kayu pokok. Pengasuh saya ku. Itu bukanlah juga orang lain. Ada nama Raja Muda di pakai Tuan Puteri Siti Dewi. Honilah juga kata Raja Muda Laksmana. Agak kepakar-pakar makan padi. Lucu dari mulut dan kedai hati. Jelmu ke pulak Raja Muda Laksmana tepat sengamu lagi. Blah.
Pati Raja Muda Laksmana. Tidakkah aku suruh kamu jaga kawai kamu tuan Petrisi Dewi? Dari tak balas atau kerjaan Singosari. Siapa dia? Padah kamu mari ke dari sini Raja Muda Laksmana. Macam mana kamu dia Raja Muda Laksmana? Apa kamu? Dengar kalau dulu adik Nogoya. Soalnya kawai tuan Petrisi Dewi. Pati bukalah juga kata seguh pada botol rasa sesuruh nyelawa. Lucu dari mulut yang kedarati. Datilah juga bapak jing kejadian jing kesatunya. Mitok kawan tuan Menteri Cidewi. Pati bagi diwak lari lah juga kawin hari ini. Inilah juga orang tua kata kat kebakar-bakar makan padi. Sio-sio aku suruh jaga kawin kamu tuan Menteri Cidewi. Siapa dia buat lagi itu Raja Muda Laksmana? Bapak jing kejadian jing satie hari ini Raja Muda Laksmana. Kalau kamu tak ambil tuan Petrisi Dewi kakak ipar kamu isteri kepada karya aku, putu kasih mungkin ke saya lah kita Raja Muda Laksmana. Tidak abis kamu layak lah udah hijau lah. So aku dengar dulu dia nak koyak tu sebab benda ni bukan saluh Raja Muda Laksmana tuiku sebab saluh. Oh bapak jing jangan capa boleh putih. Ah, kita tak siapa. Hari ni siapa dia main lelah lelah kot lain putih kena tepuk dia hari ni. Ya sebenarnya juga Raja Muda Laksmana. Mu kena ambil lah juga.